Saya setiap malam tak panen keroi. Dikerok sudah paling 3 sampai 4 hari netas. Cilik-cilik ya telurnya. Ora ketok malah. Oh, penetasan usia 10 hari. Dok-doknya berarti itu. Ya, ini 25 gram. 25 nek. Apa? Nah, ini setelah jadi kepompong, ya jadi lalat. Oh, ngoten. Nah, lalatnya, ini ada yang saya lihat. Untuk maggot budidaya belajar itu awal Desember. Nah, itu awalnya ya saya ternak lele dan apa gurame terus bawal itu kewalahan di pakan. Ya pas mau beli yang dilalah uangnya tidak ada. Bulan Desember 2018 itu saya belajar untuk budidaya maggot. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya ini per hari sudah bisa 20 sampai 30 kilo. 1 kilo maggot itu bervariasi antara 8.000 sampai 10.000. Dari siklus awal dari telur terus menjadi larva kecil di usia 10 hari sampai 18 hari itu dia mampu menghabiskan pakan 3 kali bobotnya. Pakan maggot sendiri apa Pak yang digunakan Pak? Semua sampah. Semua sampah organik. Yang organik ya. Yeah. Kalau budidaya sendiri susah nggak sih Pak untuk kayak maggot ini Pak? Insya Allah tidak susah lah. Yang susah itu kemauan. Jadi setiap malam paling tidak 4 karung. Nih, campur ini. Berarti ini jenengan.